Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Kartia. Hai guys, sebelum kita lanjut ke videonya, teman-teman yuk ikutin giveaway aku untuk 1000 subscriber aku yang pertama ini. Nah, buat teman-teman semuanya, ikutin ya syarat-syaratnya. Ini judul yang aku buat. Aku kali ini bakal nge-review 5 produk gamis Charity Babydoll. Nah, harga-harganya ini sangat murah meriah ya teman-teman. Karena walaupun gamis ini murah, tapi terbilang mewah dan sangat bagus. Teman-teman bisa order nanti di link description box aku. Aku cantumin nih teman-teman satu-satu. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu gimana sih review gamis Charity ini, teman-teman simak videonya, jangan di skip ya. Salah satu gamis Charity yang bakal aku review adalah yang aku pakai ini ya. Ini salah satu gamis Charity yang menurut aku banyak banget pembelinya dan juga banyak peminatnya gitu loh teman-teman. Salah satunya ini warna dusty. Ini ada 5 warna. Itu ada dusty, ada mustard kalau nggak salah, kemudian ada hitam dan juga ada maroon. Apa lagi itu lagi ya? Oh, ijo. Nah, buat teman-teman yang mau tahu gimana detail gamis ini, yuk simak videonya. Gamis pertama yang aku review, bagus banget warnanya, juga cocok banget untuk acara kondangan ataupun untuk lebaran nanti. Nah, buat teman-teman nih jangan takut kebesaran karena ada tali pinggang kiri kanan bisa diikat loh. Dan juga untuk modelnya sendiri ini ngembang banget dan tidak akan terawang. Dan untuk harganya sendiri ini hanya Rp150.000 aja. Dan teman-teman jangan khawatir karena memang gamis Charity ini sudah dipenuhi dengan full furring, jadi jangan khawatir ya. Untuk LD-nya ini 110 cm dan untuk panjangnya 135 cm, jadi teman-teman nggak usah khawatir cingkrang ya. Itu dia teman-teman gamis yang pertama. Lanjut kita yang gamis kedua ya. Nah, gamis yang kedua ini hampir sama sih menurut aku dengan gamis yang pertama ini, tapi bedanya di bagian dadanya ini ada kayak brokat gitu. Aku nggak tahu itu sebutannya brokat atau renda. Nah, ini dia. Tada! Ya, untuk bagian lengannya sendiri, ini kalau aku yang pertama ini kan kancing ya. Untuk yang kedua ini karet gitu loh teman-teman. Jadi kalau yang pertama ini bisa busui, tapi yang kedua ini nggak bisa busui ya teman-teman. Untuk bagian bawahnya tuh sama yang seperti yang pertama, cuman yang membedakan itu lengan, bentuk lengannya. Nah, untuk lengannya ini nggak terlalu balon. Kalau yang pertama ini kan balon banget ya, seperti ini. Tapi kalau yang kedua ini nggak terlalu balon, lurus kayak gini aja. Nah, ini untuk LD-nya sendiri yaitu 110 dan untuk panjang bajunya 135 cm. Dan untuk harganya hanya Rp155.000 aja. Teman-teman, itu gamis yang kedua. Kemudian kita lanjut lagi gamis yang ketiga. Nah, warna gamis ketiga ini itu warna putih. Tada! Gamis yang ketiga ini itu busui ya teman-teman. Itu di depannya dia. Dan untuk bagian lengannya sendiri ini tuh mirip banget sama gamis yang kedua ini. Untuk di bagian pinggangnya tuh sama, tetap ada ikat pinggangnya.
Dan untuk keldenya sendiri ini tetap sama 110, kemudian panjangnya 135 cm. Dan untuk harganya ini agak berbeda, yaitu Rp175.000. Dan ini dia gamis terakhir kita. Gamis keempat ini cerutu baby doll banget juga, sama dengan yang lainnya. Dan sama aja ada tali pinggangnya. Dan untuk ukurannya sendiri ini LD-nya 110 dan juga panjangnya 135. Semua sama ya teman-teman. Dan untuk harganya sendiri ini terbilang murah banget, karena hanya Rp150.000 aja teman-teman udah dapatin gamis cerutu baby doll yang bagus banget. Nah, jadi itu dia teman-teman 4 review gamis cerutu baby doll yang kualitasnya super bagus, tapi harganya murah dan terjangkau banget. Ini cocok banget buat teman-teman kondangan ataupun untuk hari lebaran nanti. Mulai dari sekarang yuk kita stok gamis-gamis. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk di subscribe video ini, maksudnya untuk subscribe channel ini, dan like, comment, dan share. Dan teman-teman bisa rekomendasikan video apa yang selanjutnya bakal aku buat, atau teman-teman bisa rekomendasikan barang-barang atau produk apa yang bakal di review untuk selanjutnya. Nah, buat teman-teman semuanya yang sudah menonton, terima kasih banyak, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.